tujuan kita sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat ya dalam bentuk media foto. Jadi ini pameran seperti ini kita adakan sering, bukan cuma seketika ada event besar, tapi ini adalah merupakan tanggung jawab Warta Foto Indonesia ya untuk mengedukasi masyarakat. Ibu sekalian, saya tidak sabar lagi ingin menyaksikan karya-karya foto terbaik dari anak-anak kita, dari anak muda kita, dan mudah-mudahan segmen kecil dari kreativitas ini akan memberi kontribusi yang besar. Jangan cepat menyerah, sukses tidak dapat diraih tanpa kerja keras, dan kerja keras tak ada yang sia-sia. Kita ketika melihat foto-foto yang tidak pernah kita lihat sebenarnya, atau kebiasaan kita itu, kita bisa melihatnya di sini. Memang sangat luar biasa saya melihat foto-foto di sini itu. Banyak foto-foto yang saya belum pernah lihat, kayak pupuk lomo mencicip seperti ini tuh, memang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Ya saya dapat lihatnya tuh di acara pameran foto itu, ternyata sangat luar biasa.